kita meriahkan majlis bicara perdana Knight Chancellor 2017. Meriah dan gembirakan bersama majlis bicara kita pada pagi ini. Sayalah antara individu-individu yang dicari oleh Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya telah menang, hadirin, pendebat terbaik Parlimen Mahasiswa KPT 2016. Beberapa tahun yang lalu, kita memperkenalkan konsep payung merah. Pelajar-pelajar mesti menjadi seorang yang hebat. Di mana saya pergi, saya akan mengajak semua untuk membuat perubahan. Kerana universiti ini perlu kekal relevan. Perubahan penting. Maka kita sebagai Universiti Kebangsaan mesti hebat dalam semua, mencabar kelaziman. Dalam amanat menteri di awal tahun, redesigning higher education, itu cabaran beliau. Redesign. Dia kata nothing is impossible. Jadi kita kena berfikir begitu. Everything is possible. Kita mesti bitara. Bitara ini berartinya kita mesti berbeza. Kita mesti unik. Kita mesti distinktif sifat kita. Tawaran kita mesti tawaran yang berbeza. Semua stakeholders, pelajar, pensyarah, kaki tangan pentadbiran dan pelaksana profesional, semua mesti bitara. We are here atas aspirasi rakyat. We are here untuk menyelesaikan masalah Malaysia, rantau dan sejagat. UKM mesti datang bawa penyelesaian. Memahami, menjuarai, memberi penyelesaian, berimpak dan dihormati, dikenali. Itulah universiti yang kita nak bina. Kalau kita nak jadi bitara, remember, today is about bitara. Kelainan, kehebatan, keunikan, keistimewaan, lain dari yang lain, sifat yang hebat, yang dikenali, yang boleh nampak daripada jauh, nak jadi bitara. Baru kita boleh jadi cemerlang. Itulah harapan kita, saudara dan saudari sekalian. Ayuh bersama mencipta kebitaraan untuk kecemerlangan. Kedek-kedek di lo tembok. Jauh lewat